penyebaran buku itu bukan sesuatu kebetulan. Ianya kebetulan yang terancam. Buku itu yang telah tersebar bukan hanya di sekolah, tetapi kalau mahu menjadikannya sebagai bahan rujukan, ianya telah menjadi satu bahan untuk diketahukan. Mempromosikan ideologi sosialisme komunisme. Jadi kita tahu negara Cina adalah negara komunis, tapi buku ini mempromosikan ideologi komunisme. Kontennya adalah konten yang menyalahi akta pendidikan dan jauh sekali daripada kelembagaan kita. So maknanya tak boleh, buku ini tak boleh. Buku ini sepatutnya KDN mengharamkan. Dan kata-kata pengantarnya dimuatkan dengan kata-kata pengantar daripada pemimpin-pemimpin DAP dan sebagainya. Jadi kalau dia nak nafikan agak credibility DAP rosak dalam hal ini.